بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، برا جماعة رحمني ورحمكم الله، hari ini kita melanjutkan bahasan kita di tafsir surah Al-Ghashiyah, pembahasan tentang manusia di hari kiamat kelak. Di surat ini Allah mengelompokkan manusia menjadi dua. Al-Ashqiya itu yang pertama, manusia-manusia yang sengsara, dan yang kedua adalah As-Su'ada, manusia-manusia yang mendapatkan kebahagiaan. Dimulai dari wujuhun yawma'idin khashi'ah. Ini dimulai tentang kondisi mereka-mereka yang sengsara. Lalu apa yang mereka dapatkan di akhirat kelak dalam bentuk berbagai macam azab. Lalu Allah pun menyebutkan as-su'ada, yang berbahagia, dimulai dari ayat wujuhu yawma'idhim na'imah, dengan kenikmatan-kenikmatan surga yang akan mereka peroleh. Lalu ayat berikutnya sangat menarik sekali kaitan-kaitan ayat-ayat ini dengan yang sebelumnya. Pada ayat yang 17 ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat unta itu? Kaifa khuliqat? Bagaimana unta itu diciptakan? Dan di bawahnya pun ada empat di situ. Tidakkah mereka melihat bagaimana unta diciptakan? Kemudian wa ilas sama, melihat langit, kaifa rufi'at, bagaimana langit itu ditinggikan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, tidakkah mereka itu melihat gunung-gunung itu, kaifa nusibat, bagaimana gunung itu ditancapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat, wa ilal ardi kaifa sudihat, tidakkah mereka melihat bumi ini bagaimana Allah menghamparkannya. Lihat ayat ini, Allah memulai dengan mengatakan afala yanzurun, tidakkah mereka itu melihat. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan mereka di sini? Apakah yang dimaksud mereka di sini adalah kelompok yang terdekat di atasnya, yaitu orang-orang yang berbahagia dengan kenikmatan surga? Siapa? Atau kelompok yang pertama, yang di atasnya lagi, orang-orang yang sengsara? Hah? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Kalau yang kedua, dia sudah sukses, apanya lagi? Iya kan? Jadi secara umum para ahli tafsir mengatakan ayat ini, ayat-ayat ini dari ayat 17 ke bawah
ini menjelaskan keagungan dan kebesaran Allah pada penciptaannya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Kemudian ulama yang lain mengatakan ayat ini berkaitan erat dengan di atasnya. Berkaitan erat dengan yang di atasnya, yaitu dari ayat yang di depan, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ayat ini sebagai bentuk pengingkaran. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Asyur, bahwa ini pengingkaran atas apa? Atas kekufuran-kekufuran yang mereka lakukan. Ayat ini berarti mengajak mereka untuk kembali berpikir, agar mereka yang mendustakan Allah, mendustakan Islam, mendustakan Al-Quran, syariat Islam, agar kembali mereka kepada keimanan. Kembali kepada keimanan. Afala, tidakkah mereka itu melihat, yaitu orang-orang yang mengingkari Allah, orang-orang yang tidak percaya dengan Islam, orang-orang yang tak percaya dengan hari akhir, tidak percaya dengan al-ba'ats, hari kebangkitan, tidak percaya dengan jaza, hari perhitungan. Tidakkah mereka, orang-orang yang seperti ini, melihat dan berpikir? Yang turun, melihat di sini artinya melihat dengan mata, ya, nadratul ain, melihat dengan mata. Tidakkah mereka melihat? Agar apa? Agar mereka sadar akan kekufurannya, sadar akan penyimpangan yang terjadi pada diri mereka. Allah mengajak mereka untuk melihat kekuasaan Allah. Mana apa yang di sekitar mereka saja. Enggak usah melihat yang terlalu dalam kesana-kesana. Tapi lihatlah yang di sekitar kalian, yang ada di hadapan mata kalian. Makanya Allah mengatakan, yang zurun, melihat. Lihatlah apa yang ada di sekitar kalian. Zaman itu, yang ada di sekitar seorang badui apa, Pak? Apa yang dilihat seorang badui? Unta, gunung di depan dia, batu, kan gitu kan? Terus apa lagi? Langit, terus bumi terhampar. Bayangkan kita berdiri di padang pasir. Yang ada di situ onta. Kenapa kok disebutkan onta? Karena onta adalah binatang satu-satunya yang mereka andalkan untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Untuk keperluan pertanian, onta. Untuk diternakkan, onta. Untuk mengangkut barang-barang kebutuhan mereka, onta. Untuk tunggangan mereka, onta. Untuk makanan mereka, onta. Untuk kesehatan mereka, onta. Bahkan susu sama air kencingnya, semua dimanfaatkan dari pada seekor onta ini. Allah mengajak, coba lihat apa yang di depan mata kamu saja, onta itu. Afala yang turun ilal ibili, lihat, lihat, fokuskan pandangan Anda di onta itu. Fokuskan pandangan Anda pada onta. Lalu ditambahkan kalimatnya oleh Allah, kaifa khuliqat. Ini penjelasan dari kata onta. Bagaimana onta itu diciptakan bentuknya? Semua yang ada pada tubuh onta, tidak ada yang sia-sia. Semuanya bisa dimanfaatkan.
sampai air kencingnya bisa buat obat, susunya. Dalam tubuh unta pun ada penyimpanan air. Ketika para sahabat Rasulullah dan para sahabat kehausan, lapar, mereka sembelih unta itu. Untuk apa? Diambil airnya yang ada dalam tubuhnya. Karena dalam tubuh unta itu ada stok penyimpanan air bersih. Diambil, diminum, masih jernih. Dagingnya dimakan. Dikendarai, iya. Dibuat barang, iya. Lihat kisah Utsman bin Affan ketika masa paceklik di kota Makkah. Beliau mendatangkan berapa? 1000 ekor unta. Ada yang menyebutkan 900 ekor unta yang penuh dengan barang dagangan. Ibarat sekarang unta ini truk, Pak. Nampung segala macam. Dan dalam suhu yang sangat panas pun dia nampung. Enggak ada minuman, dia bisa bertahan. Karena dia memiliki stok minuman dalam perutnya. Begitulah kekuasaan Allah pada ciptaannya unta ini. Dan unta binatang yang sangat kuat sekali. Dan unta pun sangat lembut. Siapapun orang yang akan menumpangi di atasnya, unta akan turun ke bawah, mempersilahkan orang untuk menaiki di atas punggungnya tanpa ada kesulitan. Afala yang turun, tidakkah orang-orang yang enggak percaya sama Allah, kufur sama Allah, enggak percaya sama hari akhir? Lihat saja apa yang Allah ciptakan pada unta itu. Lihat apa yang Allah ciptakan pada langit. Coba lihat ciptaan Allah di langit. Kaifa banainaha wa zayyannaha. Bagaimana Allah naikkan langit ini tanpa tiang. Lalu Allah hiasi langit-langit ini dengan walaqad zayyanna samaa'a ad-dunya bimasabiha. Kami hiasi langit ini dengan lampu-lampu. Maksudnya adalah bintang-bintang. Kaifa rufi'at, bagaimana ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat, gunung-gunung bagaimana ditancapkan oleh Allah? Rasiat, yang tinggi dan itu sebagai pasaknya bumi. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana al-ard, bumi ini dihamparkan oleh Allah. Ini semua disebutkan oleh Allah sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk al-istidlal ala wujubit tauhid wal ibadah. Ini semua bentuk penggunaan dalil untuk menguatkan kewajiban manusia kepada Allah. Maksudnya begini, Allah mengajak berpikir orang-orang yang kufur itu. Lihat ini semua dan perhatikan dengan fokus, dengan mata Anda. Ini ada kajian cukup mendalam dari sisi bahasa yang luar biasa. Kenapa Allah menggunakan huruf ila umpama? Saya kasih tahu sedikit. Afala yanzuruna ilal ibili. Padahal secara bahasa Arab cukup bisa mengatakan afala yanzuruna ibil. Tidakkah mereka melihat unta? Tapi kenapa ditambahi ila yang bermakna kepada? Apa perbedaannya? Lihatlah unta dengan lihatlah kepada unta. Menggunakan kata ila, kata Imam Ibnu Asyur di dalam kitab tafsirnya, apa? Menunjukkan Allah menyuruh kita untuk melihat dengan penuh fokus, dengan penuh konsentrasi. Anda teliti, Anda analisa kalau perlu. Kalau perlu Anda analisa. Dari ujung kuku sampai ujung kepalanya unta kamu analisa itu. Jangan asal melihat, tapi lihat dengan
penuh seksama. Langit kalau perlu Anda analisa. Farji'il basara hal tara min futur. Kamu lihat bolak-balik itu langit. Ada sedikit kekurangan dan kesalahan pada ciptaan Allah atas langit? Farji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'a. Lihat bolak-balik, terus kamu pelajari, kamu analisa, terus kamu pelajari, kamu akan lemah, tak akan mampu mencari kelemahan pada ciptaan Allah. Hanya sekedar Allah ingin menunjukkan kepada kita, oh ini loh ciptaan onta, oh ini langit, bumi, gunung, cuman itu? Hah? Cuman mau ngasih tahu alam semesta? Tidak, Pak. Ini tauhid. Ini ngajak orang untuk beriman dan bertauhid kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan ayat ini kaitannya dengan mereka yang kufur. Allah mengajak mereka yang kufur ini akan ada agar mereka sadar. Dengan cara apa? Diajak berpikir. Coba kamu pelajari, apakah onta dengan keajaiban, langit, bumi, semua dengan keajaiban ini ada dengan sendirinya? Ini semua ada dengan sendirinya. Apakah ini teori evolusi? Hah? Yang mereka sebut ini evolusi, ini perputaran saja. Hujan, hujan ini sebuah evolusi. Dengan proses begini, lalu begini, lalu begini, terjadilah begitu dan terus akan berputar. Apakah semua ini ada dengan sendirinya? Fikirkanlah kalian. Allah ngajak-ngajak berfikir. Ayo fikirkan. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah semua ini ada dengan sendirinya atau ini semua menciptakan dirinya sendiri? Apakah onta itu ada dengan sendirinya atau onta itu menciptakan dirinya sendiri, Pak? Sehingga muncullah teori-teori yang ada dalam ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi itu. Bahwa itu ada dengan sendirinya, dengan sebuah perputaran evolusi. Kalau tidak mau disebut dengan teori Darwin, coba perhatikan, semua ini ada yang menciptakan, ada yang training si onta ini agar memiliki air simpenan dalam tubuhnya. Subhanallah, Maha Suci Allah, ini semua Allah yang menciptakan. Kalau ini Allah yang menciptakan, kalian pun akan dengan mudah dikembalikan oleh Allah setelah kalian binasa. Ini ciptaan Allah, ini keajaiban ciptaan Allah. Setelah ini pun sirna, Allah dengan mudah mengembalikan lagi seperti itu. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. Coba kamu lihat tulang belulang yang dulu rusak. Cerita siapa? Uzair. Coba lihat Uzair itu apa namanya? Keledai yang kamu tunggangi 100 tahun yang lalu. Kan? Uzair kan diwafatkan oleh Allah 100 tahun, Pak. 100 tahun wafat Uzair. Setelah genap 100 dihidupkan sama Allah. Waktu itu dia pakai keledai. Coba Uzair lihat keledaimu mana? Ini tulang belulang berserakan. Coba kamu lihat dengan mata kepalamu sendiri. Lihat, 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 kata Allah. Tulang belulang yang berserakan itu kayak anak kecil main game puzzle, lalu tulang belulangnya itu menyatu jadi satu, tersusun. Setelah tersusun tulang itu, tumanaksu halahma, kami bungkus dengan daging. Setelah dibungkus daging, dibungkus kulit, lalu jadilah keledai Uzair 100 tahun yang lalu.
Dimat dengan mata kepalanya dia melihat. Dengan mudah Allah menciptakan ini semua, maka dengan mudah pula Allah membangkitkan manusia dari kuburnya. Dengan mudah Allah mewafatkan, menghidupkan, menghisab, menyiksa manusia, memberikan nikmat manusia. Itu semua dilakukan dengan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menyebutkan ini untuk menanamkan tauhid. Tauhid apa? Tauhid rububiyah, bahwa penciptaan, pengaturan alam semesta, kekuasaan alam semesta itu di tangan Allah. Allah yang atur, Pak, bukan teori evolusi. Allah yang atur alam semesta, bukan ada sendirinya. Untuk apa ini semua? Untuk menanamkan prinsip tauhid uluhiyah agar kita beribadah kepada Zat yang mengatur alam semesta ini. Agar manusia beribadah kepada ini. Seharusnya pelajaran IPA itu mengajak anak untuk bertauhid dan beriman, Pak. Tapi sayangnya kita dijauhkan oleh mereka-mereka ini, dan kita ditonjolkan bahwa alam semesta ini ada dengan sendirinya, ada dengan sebuah teori yang namanya evolusi. Dijauhkan umat Islam dari prinsip iman. Al-Quran ketika bicara ini bukan bicara teknologi, tapi Al-Quran bicara ini tauhid, mengajak orang untuk berpikir tentang keagungan Allah pada penciptaannya. Ini ilmu, ini IPA, Pak, ini sains. Pelajari ini untuk apa? Untuk tauhid, untuk beriman kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang, tak secuil ada dalam lingkungan kita. Sekali lagi, kita korban atas kurikulum-kurikulum sekuler dan liberalisme seperti ini. Jadi, ayat 17 sampai dengan 20, ini sekali lagi mengajak kita untuk apa? Iman dan tauhid. Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis bahwa penyebutan ini semua memang berkaitan dengan tauhid. Beliau menyebutkan hadis dari Anas Ibnu Malik, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan disebutkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq. Anas mengatakan, "Kunna nuhina annas ala Rasulullah sallam an syai." Kami dulu dilarang oleh Rasulullah sallam untuk bertanya kepada beliau macam-macam. Kami enggak boleh nanya macam-macam. Kemudian kata beliau, "Fakana yujibuna an yaji ar-rajul min ahli al-badiyah." Kami suka kalau ada orang badui datang nanya. Kenapa? Kesempatan kita dapat ilmu juga. "Fayas'aluhu wa nahnu nasma'." Dia bertanya, kami yang dengerin. "Faja'a rajulun min ahli al-badiyah." Datanglah seorang laki-laki dari badui. Fakal, dia mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad," ini orang badui ini, ya memang begitu dia, "wahai Muhammad, atana rasuluk, utusanmu datang menemui kita. Anna kata su'am anna allaha arsalak, kamu mengaku bahwa Allah mengutusmu." Lihat-lihat, Pak, pertanyaan awalnya ya. Kamu mengaku Allah mengutus kamu sebagai Rasul, membawa wahyu, membawa ajaran. Ini badui loh, Pak. Ya, lihat. Qal sadaq. Nabi menjawab, iya. Lihat dialog antara badui dengan Rasulullah. Rasul menjawab, iya benar, saya utusan Allah. Rasul tidak banyak menjawab. Ya. Ini badui. Logika berpikirnya pendek. Ngomong kepanjangan malah kakak nyambung. Sudah, biar dia yang nanya. Kan gitu kan? Ya, iya. Udah, Nabi jawab gitu. Qal faman khalaqas sama? Badui ngetes Rasulullah. Siapa yang menciptakan langit? Rasulullah menjawab, Allah. Allah yang menciptakan langit. Faman khalaqal ard? Siapa yang menciptakan bumi?
الله. فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل. Siapa yang menancapkan gunung-gunung ini dan menjadikannya seperti ini? Qal Allah yang menciptakan semua. Fabilladzi khalaqas samaa'a wal arda wa nasabal jibaal. Allahu arsala. Demi zat yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan gunung-gunung itu, apakah Allah zat itu yang mengutus kamu? Bandui lo, Pak. Lihat pertanyaannya, Pak. Apakah Allah yang menciptakan langit, bumi, kemudian gunung dan semua ini Allah ini yang utus kamu? Rasulullah menjawab apa? Naam, ya. Jawaban simpel nanti. Ya. Qal, lalu dia mengatakan wa za'ama Rasuluk anna alaina khamsa shalawat. Lihat Pak, apa korelasinya? Lalu utusanmu itu mengatakan kami harus sholat. Lihat Pak. Hah? Belajar IPA biar rajin sholat, Pak. Ya, bukan tambah geblek, bukan, Pak. Bukan, ya. Utusanmu tadi bilang, kita disuruh sholat 5 waktu, sehari semalam. Rasulullah menjawab, iya. Nanya lagi nih, Pak Dwi. Fabilladzi arsalaka, Allahu amaraka bihadza. Demi zat yang mengutus kamu tadi. Lihat Pak, susunan pertanyaan nyambung ya. Demi zat yang mengutus kamu, berarti zat yang mengutus Rasulullah siapa? Tadi afala yanzurun ilal ibilis sama wadastusnya. Apakah zat ini semua yang menyuruh kamu itu? Subhanallah. Jawaban Nabi apa? Iya. Zat yang menciptakan semua inilah yang mengutus aku dan yang menyuruh aku untuk sholat 5 waktu. Wa za'ama rasuluk anna alaina zakah fi amwalina. Utusanmu juga bilang kita suruh mengeluarkan zakat. Rasulullah menjawab, iya. Fabilladzi arsalak Allahu amaraka bihadza. Demi zat yang mengutus kamu, apakah Allah juga yang menyuruh kita mengeluarkan zakat? Iya. Utusanmu juga mengatakan, kita harus melakukan haji kalau kita mampu ke sana. Iya. Kemudian tsumma walla. Lalu si badui ini pergi aja sudah gitu. Pergi begitu aja. Sambil pergi, sambil dia ngomong apa? Walladzi ba'atsaka bil haqq la azidanna wa la anqusu minhunna syai'a. Sambil jalan sambil ngomong, demi Allah yang menciptakan semua, saya enggak akan tambahi, enggak tak kurangi sama sekali. Berjalan. Rasulullah pun jawab, kalau dia jujur masuk surga dia. Jadi, seharusnya belajar sains itu untuk apa, Pak? Untuk apa? Tambel nyambut gawe, Pak. Boten nje buat cari duit, Pak. Bukan buat iman. Ini tauhid rububiyah, ini tauhid uluhiyah, ini mengakui keagungan dan kebesaran Allah. Lahirnya apa? Rajin sholat, ngeluarin zakat, puasa, haji, semua yang dilakukan. Ini yang diinginkan. Al-Quran bukan kitab teknologi, Pak. Al-Quran ini kitab mengajarkan kita iman, tauhid, ibadah. Penyebutan alam semesta untuk apa? Untuk mengingatkan kita bahwa ini semua Allah yang mengatur. Jika Allah semua yang mengatur, maka kembalilah semuanya kepada Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Apa yang dimaksud ahad? Lam yalid walam walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak punya sekutu. Tidak ada yang menyamai Allah. Tidak ada. Jika seperti ini keimanan kita, maka Allahu somad. Allah tempat aku bergantung.
ketika Imam Ibnu Rajab menjelaskan hadis tentang zuhud. Uzhud fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu di dunia, Allah akan cintai kamu. Beliau menyebutkan dialog antara seorang ulama salafus saleh. Beliau menyebutkan namanya Abu Haris. Begitu aja beliau menyebutkan di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau ditanya oleh muridnya, "Ma maluk? Hartamu mana? Hartamu mana? Apa kerjaan Anda? Mana kekayaan Anda?" Apa jawaban beliau? "Saya punya dua harta. Lam akhsyal faqra abada. Saya punya dua harta. Dengan dua harta ini saya tidak akan takut miskin selama-lamanya." Dengan dua harta ini saya tidak akan takut miskin selama-lamanya. Apa itu? "Atsiqatu billah." Saya percaya sama Allah. "Wal ya'su indama fi aidin nas." Dan saya tak pernah mengandalkan apa yang ada di tangan orang. Saya percaya sama Allah. Manusia? Enggak. Nanya lagi muridnya, "Ama takhsal faqr?" Kamu enggak takut miskin? Kamu enggak takut miskin? Apa jawabannya? "Kaifa akhsal faqra wa maulaya khalaqas samawati wal ard?" Bagaimana aku takut miskin sedangkan zat yang mengatur urusan saya, dialah zat yang menciptakan langit dan bumi. Gimana saya takut miskin? Saya tidak akan takut miskin. Yang mengatur saya zat yang punya langit yang tujuh, Pak. Lihat, Pak. Ini iman, Pak. Iman. Subhanallah. Jadi ini semua dia disuruh merenung. Para ulama salaf dulu mengatakan apa? "Ayo kita keluar." Kemana? Ke padang pasir. Ngapain? Nambah iman. Maksudnya apa? Melihat kekuasaan Allah di alam semesta. Iman mereka bertambah. Subhanallah. Lalu Allah mengatakan, "Fadzakir." Berilah peringatan. Siapa yang dimaksud fadzakir di sini? Orang-orang yang ingkar sama Allah. Fadzakir, kasih peringatan mereka. "Innama anta mudzakkir." Kamu cuma ngingetin saja. Penjelasan para ahli tafsir bagus di sini. Tugas kamu wahai Muhammad ngingetin orang. "Wa ma 'alal rasuli illal balagh." Tugas kamu memberikan kabar buruk kepada orang yang ingkar. Memberikan kabar baik kepada orang yang taat. Kasih kabar buruk itu. "Ya ayyuhal muddatthir qum fa'anthir wa rabbaka fakabbir." Qum fa'anthir, bangun, kasih kabar buruk orang-orang yang ingkar kepadamu. Fadzakir, ingatkan mereka. "Innama anta mudzakkir," ditekankan lagi oleh Allah. Tugas kamu memberikan kabar buruk, tugas kamu ngasih kabar baik orang yang taat. "Tabbat yada Abi Lahab wa tab," binasa itu Abu Lahab sama istrinya sekalian. Di satu sisi Rasulullah mengatakan apa? Abu Bakar fil jannah, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, ini di surga, ini di surga, kalian di surga. Di satu sisi Abu Lahab sama bininya di neraka. Kalian semua, "Man ato'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Kalian semua taat kepadaku, berarti kalian masuk surga. Enggak mau taat, berarti enggak mau masuk surga. Fadzakir, kasih kabar buruk. "Innama anta mudzakkir." Kata Ibnu Asyur di tafsirnya apa? Kalau mereka
mereka belum mentaati kamu, fala tayas, jangan putus asa. Kalau mereka menentang kamu, jangan putus asa. Innama anta mudzakir, tugas kamu mengingatkan. Kata beliau apa? Ini menunjukkan, memberikan tadzkir, peringatan kepada manusia itu tak cukup sekali dua kali, harus terus menerus. Hadza yadullu 'alal istimrar wad dawam, kata beliau. Ini menunjukkan bahwa tadzkir, mengingatkan orang itu terus menerus, jangan bosan. Orang itu belum mengerjakan, jangan putus asa. Terus lakukan, terus lakukan, terus. Menentang kamu enggak apa-apa, terus lakukan, terus, terus, terus. Lihat Nabi Nuh, last minute, Pak, anaknya. Last minute apa? Ya, bunayir kama anak, naik sini. Tak mau. Sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma', saya mau renang. Saya mau naiki gunung sana, biar saya selamat. Ah, saya bisa kok. Lah asimal yaum, gak ada yang bisa selamat hari ini. Gak mau, saya mau naik ke atas gunung. Ya Allah, itu anakku ya Allah. Last minute Pak, terus didoain sama Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Terus diingatkan anaknya, terus diingatkan. Padahal sudah sampai di sini nih, airnya. Mudawamah, terus ingatkan anak Anda. Ingatkan keluarga Anda. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir. Suruh keluargamu salat, suruh keluargamu menegakkan syariat Islam. Wastabir. Allah tak mengatakan wasbir, tapi Allah mengatakan wastabir. Ibnu Qayyim mengatakan istibar itu bukan sabar. Sabar itu levelnya biasa. Tapi kalau istibar, sabar kuadrat, Pak. Double sabarnya kamu. Terus sabar, jangan nyerah. Nentang, enggak apa-apa, bukan urusan kamu, urusan nentang itu. Urusan kamu cuma ngingetin. Ustaz, anak saya enggak pakai jilbab. Sudah kuliah. Saya sudah ingatkan, tetap dia enggak mau. Apa yang harus saya lakukan? Loh, diingetin sekali dua kali terus diem. Bisa ingetin terus, terus ingatkan. Marah enggak apa-apa. Innama anta mudzakir la tayas. Jangan putus asa. Kemudian apa? Jangan terpengaruh oleh omongan-omongan orang, kata Imam Ibnu Asyur. Jangan terpengaruh omongan orang Anda. Orang ngomong begini, orang ngomong begini, jangan terpengaruh. Innama anta mudzakir. Kamu cuma ngingetin. Anda di pasar burung pramuka atau Anda dimanapun, bagi Anda sama saja. Ini ngomel, ini memuji. Innama anta mudzakir, terus aja sudah. Jangan pedulikan omongan orang yang ngomong. Jalan aja. Ini makna fadzakir. Innama anta. Terus ingatkan. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak boleh maksa mereka loh, tapi ya. Tidak boleh kamu maksa. Terus tugas kamu apa? Mengingatkan, maksa tidak boleh. Ingetin aja terus. Tidak mau. Ya saat ini tidak mau, tidak apa-apa, biarin. Terus didiemin? Enggak, ingetin lagi, ingetin lagi, ingetin lagi, ingetin lagi. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul. Batu, Pak, lama-kelamaan akan memancar dari batu itu air. Saya ingatkan kepada saya sendiri dan para jamaah sekalian, begitu banyaknya problem rumah tangga, begitu banyaknya kasus rumah tangga, ya, jangan langsung mengarah kepada perceraian, Pak Mas, ya. Saya ingatkan diri saya, kita semua, ada problem Anda dengan istri Anda, jangan lari ke cerai, Mas. Cerai itu paling belakang sono, deket Bantar Gebang sono, Mas. Jauh Bantar Gebang sono, Pak, ya. Masih banyak jalan menuju Mekah, Pak, jangan ke Roma.
banyak jalan menuju Makkah, Pak. Jangan, Father, ingatkan, Anda melihat berbeda dari istri Anda, wajar dia cewek, Anda laki. Fadzakir innama anta, sambil berdoa kepada Allah. Lasta'alibumu sayyidir, jangan paksa istrimu. Kenapa? Itu perempuan. Qawarir, sawqan bil qawarir. Kamu kalau nyetir kendaraan, kata Rasulullah, penumpangnya cewek, pelan-pelan. Kenapa? Ini bukan cewek, tapi apa? Gelas gampang pecah, Pak. Diumpamakan sama Rasulullah dengan apa? Gelas, Pak. Gampang pecah. Pelan-pelan saja. Sabar, sabar. Saya teriang-iang terus ucapan Syekh Abdul Aziz Al-Khudairi. Apa? Sabar, ngalah itu bukan hina, ya ikhwan. Dulu di puncak, dulu tahun 2001 dulu. Kok 2001? Saya masih kuliah dulu, 93 atau 94 dulu. Kata beliau apa? Ngalah itu bukan hina, nah. Katanya dia, ngalah bukan hina, ya ikhwan. Fadzakir innama anta lasta alaihim, jangan paksa dia. In istaqamta, kalau kamu lurusin istrimu patah, Mas. Kamu diemin tambah bengkok, Mas. Serba salah kagak. Susah, susah. Ya kan? Iya sudah. Itulah kehidupan, Mas. Mau bikin pisang goreng aja susah, apalagi mau bikin anak tambah susah lagi, Pak. Lasta alaihim, lingkup masyarakat, keluarga, sama sudah. Jangan, kita bukan orang tukang maksa, tapi tetap kita mengingatkan nasihat. Ad-dino an-nasihat illa man tawalla wa kafar. Kalau toh dia nanti masih tidak mau menolak Islam, tetap gak mau menerima Islam, tawalla, dia berpaling dari syariat Islam, kufur dari syariat Islam, apa yang kata Allah? فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ. Urusan saya itu. Kalau nanti sampai wafat dia gak taat sama Allah, kufur sama Allah, urusan saya. Lihat Nabi Nuh, ya kan? Last minute, anaknya di sini. Terakhir Allah turunkan apa? Ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa innu, bukan anakmu Nuh itu sudah habis, Pak, sudah. Kenapa? Karena dia sudah kufur pada Allah. Tapi kita kewajiban sebagai manusia, tidak, bukan tukang membuat stempel di pasar Jatinegara, bukan. Bukan main stempel di jidatnya dan di patuknya orang situ, Pak, kata orang Jawa Timur, Pak. Distempelin tuh jidatnya orang satu-satu. Bukan. Kita bukan hakim yang tugasnya ngetokin palu, bukan. Tugas kita apa? Ngingetin, fadzakir innama anta mudzakir. Kamu cuman ngingetin. Jangan putus asa, jangan dengerin omongan orang, jangan perhatikan respon orang, jalan saja, jadilah Anda kereta. Saya disuruh berhenti di tempat pemberhentian, Anda menghalangi saya tabrak. Jangan pedulikan. Yang kufur kepada Allah, فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ. Sudah isya ya. Kita lanjutkan setelah salat isya, dua ayat. Surat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peringatan yang keras. Allah mengatakan inna ilaina iyabahum. Kata iyabahum ini artinya kembali, Pak. Ini maksudnya, ini artinya kembali. Jadi Allah mengatakan inna ilaina, sesungguhnya
kepada kami ia bahu. Artinya apa? Mereka dikembalikan. Ini sebetulnya ancaman ini kepada siapa? Hah? Ini selaras dengan ini. Kalau mereka masih tawalla wa kafar, kalau mereka masih berpaling ini maksudnya enggan, tidak mau mengamalkan Islam. Wa kafar, bahkan sampai mereka kufur, Anda dan kalian sudah mengingatkan mereka, maka fayu'adzibuhullahul azabal akbar, maka kelak Allah akan mengadab mereka. Kemudian Allah pun memberikan ancaman, inna ilayna iyabahum. Kalian yang kufur kepada Allah, yang tidak mau dan berpaling dari syariat Islam, dan seberapa tinggi pun kesombongan Anda, keingkaran Anda, toh kalian semua akan kembali kepada Allah. Fa'ina tadhabun, sampai kemana kekufuran kalian itu akan pergi? Dan kalian akan pergi kemana dengan kekufuran dan keingkaran kalian itu? Fa'ina tadhabun, kemana kamu pergi dengan keingkaran dan kekufuranmu itu? Inna ilayna iyabahum, kalian semua akan balik ke kami, kembali kepada saya semuanya. Kalau semua kembali kepada Allah, thumma, lalu alaina. Apa yang dimaksud alaina? Allah sepenuhnya yang mengurusi hisab. Sepenuhnya Allah yang menghisab mereka. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, penguasa. Limanil mulkul yaum, lillahil wahidul qahhar. Kekuasaan hari ini milik siapa? Milik Allah yang Maha Esa, Qahhar. Milik Allah yang Maha Berkuasa di situ. Jadi ini peringatan keras bagi mereka-mereka yang kufur, bagi mereka yang bermaksiat terus di jalan Allah, bagi mereka yang tidak mau kembali kepada Islam, tidak mau melakukan ketaatan, tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus dalam kesombongan dia dan keingkarannya, kemanapun mereka akan pergi dengan keingkarannya seperti Fir'aun, maka tetap Fir'aun akan kembali kepada Allah dengan diazab Allah. Qarun, dengan keengganan dia, kesombongan dia dengan hartanya, toh Qarun dan hartanya ditenggelamkan di perut bumi. Abu Lahab, dengan kekejaman dia, dengan kejahatan dia, kekufuran dia, toh dia juga diazab oleh Allah di akhir hayatnya. Hingga teman-teman yang selama ini akrab sama dia, teman-teman ini yang membela dia selama itu, ketika dia wafat, tak ada satu yang berani memegang jasadnya Abu Lahab. Tahu Abu Lahab wafat? Hah? Wafat dengan penyakit yang ganas, penyakit yang menjijikkan. 3 hari tubuh Abu Lahab tidak ada yang nyolek. Tubuhnya membusuk, enggak ada yang nyolek. Akhirnya ketika hari ketiga digali lubang, kemudian tubuhnya itu didorong pakai kayu ke lubang itu, karena enggak ada yang berani memegang. Bau busuk luar biasa. Didorong pakai kayu, kemudian dilemparkan ke dalam lubang, kemudian lubangnya dimasukkan batu ke dalamnya dengan cara batunya dilempar dari jarak jauh begini. Sampai tertutup jasadnya dia dengan batu yang dilempari jarak jauh, barulah ditutup dengan pasir. Dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau pergi kemana dia dengan kesombongannya itu?
Ini contoh-contoh manusia. Inna ilaina iyabahum. Semua akan kembali kepada Allah. Thumma inna alaina, hanya Allah yang membuat perhitungan. Hadis yang sangat mengerikan sekali. Apa itu? Hadis bahwa, hadis sahih, bahwa di keturunan Adam yang masuk neraka 99%, Pak. Yang masuk neraka dari keturunan Adam, akhrij min dzurriyyatika ba'tsan 99. Keluarkan dari keturunanmu wahai Adam 99. Dan masukkan mereka ilan nar, masukkan mereka ke dalam neraka. Yang tersisa berapa, Pak? 1 dari 100. Berarti berapa persen? 95%. Akhriz min kulli mi'atin 99 ilan nar. Keluarkan pada setiap 199. Na'udzubillah. Ini ancaman keras bagi mereka-mereka yang kufur, berpaling dari syariat Islam, menentang Allah. Semua umat-umat dahulu contoh konkret bagi kita semuanya. Qul siru fil ardi fanzuru, lihatlah kalian. Fil ard, apa yang terjadi pada umat-umat itu? Fanzur akibat alladzina, akibat apa? Mukaddimin. Akhir perjalanan orang-orang yang mendustakan Allah itu. Mudah-mudahan Allah memberikan keteguhan iman kepada kita semuanya. Ya musabbital qulub, sabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kita, keluarga kita semuanya di dalam keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kelari bertanya. Halo. Bagaimana cara kita memiliki sifat? Coba lihat di surat Al-Asr. Sabar itu yang keberapa, Mas? Illal ladzina amanu. Terus berarti sabar ini setelah apa? Iman. Iman, beramal saleh, tawasi, nasihat menasehati, sabar. Iman tak muncul, bagaimana sabar? Apanya yang disabari? Kakak ada imannya. Bagaimana kiat menumbuhkan sabar? Pertanyaannya terlalu lompat. Bagaimana menumbuhkan iman agar kita memiliki kesabaran? Orang-orang yang tidak ada iman, apa bisa dia melakukan ketaatan? Enggak, berarti enggak punya sabar. Maksiat dikerjakan, berarti enggak ada sabar. Kalau ada musibah, apa yang terjadi? Mengeluh, menyalahkan Allah, berarti tak punya sabar. Lalu ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan urusan orang beriman, semua perkara yang ada pada dirinya baik. Kalau dia mendapatkan sebuah nikmat, dia tambah bersyukur kepada Allah. Kalau dia ditimpa sebuah musibah, sabar, dia bertahan. Senyummu imanmu, Mas. Senyum yang mana? Senyum yang dihasilkan dari iman. Senyum beneran, bukan senyum kecut, Mas. Kalau senyum kecut itu senyum pura-pura.
padahal di hatinya ada api di situ. Itu jawaban saudara. Yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke belakang, Ustaz, tentang apa maksudnya Al-Quran menyebutkan berkali-kali tentang kiamat. Kemudian surat Al-Jinjalah, surat kita, surat Al-Qari'ah, surat Al-Haqqah, bahkan ada surat yang menyebutkan kiamat sendiri, Ustaz. Jadi, kenapa, apa maksudnya apa, Ustaz? Ya, penyebutan kiamat ada di beberapa ayat. Jawabannya sama dengan permasalahan kenapa kok selalu diingatkan sholat, 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 sholat oleh Rasulullah. Sampai hendak beliau mau wafat pun apa omongannya? As-sholata, as-sholata wa ma malakat aymanukum. Perhatikan sholat ya, perhatikan sholat ya. Sebelum Rasulullah wafat. Kenapa? Kenapa, Pak? Ada yang bisa jawab? Kenapa sholat terus diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pentingnya permasalahan sholat. Kenapa kiamat itu disebutkan terus di dalam Al-Quran? Pentingnya umat Islam faham akan hal itu. Kalian harus tahu bahwa dunia ini akan habis, Pak, selesai. Dunia ini dilipat sama Allah nanti. Kata yisijil lilil kutub, seperti melipat buku, habis. Agar menanamkan iman adanya hari akhir. Kalau memiliki iman seperti ini, manusia tak terlena dengan dunia. Tidak ada istilah PW di dunia, Mas. Nanti PW-nya di surga. Kalau kamu PW di sini, di neraka nanti tempatnya, ya. Menanamkan ini, Pak. Agar manusia tak terlena dengan gemerlap dunia. Kemudian apa? Memicu dan mendorong manusia untuk menjadi orang-orang yang tunduk patuh terhadap perintah Allah. Sadar akan kelemahan-kelemahan pada diri manusia. Meyakini keagungan dan kebesaran Allah. Dan seterusnya sifat-sifat positif dan akhlak yang terkandung di situ. Ini maksudnya, iman yang diinginkan. Jadi sederhananya, kenapa disebutkan? Ya biar manusia memiliki iman, Pak. Iman kepada Allah, iman dengan hari akhir. Ada pertanyaan lagi? Silakan, Mas. Assalamualaikum. Kenapa? Kalian tidak takut miskin. Terus kita dalam pekerjaan kadang-kadang ada rezeki dan kadang-kadang tidak. Terus bagaimana caranya supaya kita tetap juga tetap teguh untuk tidak takut miskin itu saat kita tidak dapat rezeki? Ya. Kiat agar tak takut miskin. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, seseorang yang sama sekali mereka tak terfikir di benak mereka itu miskin atau kaya. Tidak terpikir di benak mereka. Yang ada di benak mereka apa? Yang ada di benak mereka hanya ada satu, la ilaha illallah. Saya ditanya oleh satu jamaah, Ustaz, bagaimana menumbuhkan ikhlas? Saya mengatakan ikhlas itu bukan di mulut. Kalau bicara tempat, di hati. Satu, bagaimana? Terus bagaimana? Caranya, hati kita jangan ada tulisan lain. Kalau dulu suka mengatakan belalah dadaku, di situ ada namamu, syirik kamu berarti.
Ya kan? Syirik kamu berarti kan. Belalah dadaku, di situ ada tulisan la ilaha illallah. Tafrighul qalb, membersihkan hati dari semua noda-noda dan unsur dan nama tulisan apapun. Hati kita cuma ada karena Allah, untuk Allah. Sudah, hanya itu hati kita. Tapi kalau hati kita ada tulisan lain, apa itu? Fulus. Maka kita akan jadi apa? Takut fulusnya hilang. Berimankah seperti itu? Iman kita berarti masih kotor, Pak. Masih ada fulus di hati. Takut. Mas, Anda kerja di tempat riba. Tinggalin, Pak. Kalau saya tinggalin, nanti istri saya makan apa? Ya, nggak percaya sama Allah. Cemen. Ya kan? Cemen, ada apa? Ya, kalah sama semut. Kalah sama semut, kan, Pak. Kita kalah sama semut, Pak. Kalah. Lihat onta. Diajak jalan kemana dia? Padang pasir. Panas. Super panas, Pak. Dingin, oke. Gimana kalau gak ada makanan? Main gue pikirin, penting saya jalan. Para sahabat di perang Tabuk disebut dengan Yaumul Usrah. Hari yang sangat sulit. Kenapa? Panas memuncak. Tidak ada bahan makanan. Stok makanan menipis. Dan sebentar lagi panen kurma. Milih mana? Ikut berjihad jalan kaki 15 hari atau nungguin kurma mau matang, mau panen? Pilih mana? Hah? Ayo. Ayo. Milih mana, Pak, kalau kita suruh milih? Kalau kita sambil jempolnya dua kalau orang Solo. Nyuwun sewu, Mas. Dipun dereaken. Silahkan jalan deh. Idhab wa rabbuka fa inna hahuna qa'idun. Jangan kita pergi sama Tuhanmu, saya nungguin panen. Kan? Sa'ad bin Mu'adz mengatakan pada waktu perang Uhud, apa? Wahai Rasulullah, kami bukan orang-orang yang mengatakan pergilah engkau wahai Rasulullah, kami duduk di sini. Tidak. Kami mengatakan wahai Rasulullah, pergilah engkau wahai Rasulullah, kami yang berada di depan. Andai engkau berjalan melewati lautan, kami akan seberangi lautan itu. Jika engkau menyuruh kami menyelam dasar lautan, kami seberangi dasar lautan itu wahai Rasulullah. Ada apa di hatinya, Bang? Iman, bukan tempe mendoan, Mas. Ya. Saat ketika wafat, kemana engkau wahai Rasulullah? Saya takut keduluan Jibril. Jibril mau melayat jenazahnya, jasadnya Sa'ad bin Mu'ad. Kata Jibril, sebentar lagi turun 70 ribu malaikat ikut melayat jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad. Ada apa artinya, Pak? Islamnya cuma 5 tahun Sa'ad bin Mu'ad. Yaumul Usrah, jalan, Pak, para sahabat. Panas, modal yang dibawa oleh Utsman bin Affan tidak sampai di tempat, habis, Pak, dengan jalan. Fawallahi, kata Umar bin Khattab, demi Allah, hari itu kami mencapai tingkat haus yang luar biasa. Sehingga para sahabat mengatakan, wahai Umar, coba Anda lihat leher saya masih ada atau belum. Apa maksudnya, Pak? Begitu hausnya, keringnya tenggorokan mereka hingga mereka merasa lehernya sudah tidak ada. Jalan terus, jalan, Pak, terus berjalan, terus berjalan. Yakin, yakin, ala inna nasrullahi qarib. Tak mikir makan, Pak. Kita mau jalan, ntar makan siang di mana? Dasar iman tempe mendoan kita. Isi pikirannya yuk pulang kalau kita sih, pikiran kita makanan. Sahabat,
Imam Syafi'i dibawain ibunya dari Gaza, dari Palestina, Pak, umur kecil, cuma dibawain apa? Roti kering. Kalau mau makan, cari air dulu untuk dicelupin di roti kering. Dicelupin di air baru bisa dimakan. Subhanallah. Iman di hatinya hanya ada kalimat La ilaha illallah. Wahai Khalid bin Walid, kenapa pasukanmu ini tak bisa dikalahkan? Padahal jumlahmu sedikit. Peralatan perang kamu gak memenuhi, sedikit sekali. Tapi kenapa engkau gak bisa kalah? Ya, kami punya satu senjata. La ilaha illallah di hati saya. Gak bisa dikalahkan. Tak ada yang bisa membunuh Ali bin Abi Thalib. Tak ada yang bisa membunuh Abu Bakar Siddiq. Beliau wafat sakit. Tak bisa membunuh Umar bin Khattab. Beliau wafatnya ditusuk waktu sholat. Tak ada yang bisa membunuh Utsman bin Affan. Beliau tak melawan karena disuruh oleh Rasulullah. Wahai Utsman, tetaplah di tempatmu apapun yang terjadi. Semasa Rasulullah masih hidup. Beliau tak melawan bukan karena gak mampu, tapi terbayang-bayang ucapan Rasulullah. Tak ada yang bisa membunuh Ali bin Abi Thalib. Kelompoknya Khawarij yang membunuh Ali dari jarak jauh dengan melempar panah, Pak. Tak bisa membunuh Zubair bin Awam. Kenapa? Satu Zubair 1000 lawannya, Pak. Satu Zubair 1000, Pak. Tak bisa. Diapain dilempar panah jarak jauh Zubair bin Awam? Talha bin Ubaidillah mengalahkan pasukan Abu Sufyan dalam perang Uhud. Terbunuhnya dilempar dari jarak jauh oleh kaum Khawarij. Satu orang punya apa? Tubuhnya gede-gede. Ini Pak. La ilaha. Ini yang bikin Islam jaya, Pak. Makanya tidak ada amalan yang lebih sulit daripada keikhlasan. Menanamkan kalimat La ilaha illallah di hati. Hasilnya apa? La yastawi indaka madihu wa damu. Orang yang muji, orang yang mencela, Anda gak peduli. Sekampung muji Anda, tak membuat Anda bangga sedikitpun. Sekampung mencela Anda, tak membuat Anda patah semangat dan kecil hati atau jengkel. Anda akan terus berjalan. Saya akan berhenti di tempat yang Allah suruh saya berhenti. Kenapa? Saya enggak peduli Anda dan saya enggak peduli Anda. Yang memberikan balasan hanya keburukan datang dari Allah. Hanya ada satu. Ada makanan, alhamdulillah. Enggak ada makanan, alhamdulillah. Rasulullah, kalau ada musibah, alhamdulillah ya ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua kondisi yang mengalami saya. Ini iman tinggi, Pak. Kita harus berusaha mengosongkan hati kita dari semuanya. Kita isi di hati kita hanya ada kalimat La ilaha illallah. Kita tanamkan. Kita disetting dari TK sampai kuliah apa? Ya, disetting sudah kita tahu. Semua disetting. Sampai lagu TK pun disetting. Bangun tidur terus mandi. Sholatnya kapan? Dibodoh-bodoh pokoknya kita sudah. Baru sadar kan? Baru sadar Anda. Sholatnya kapan terus? Kade sholat. Terus kita disetting untuk itu. Ini Ibu Budi. Ibu Budi pergi ke pasar. Terus disetting cari fulus. Gak ada cerita ini Ibu Budi. Ibu Budi pergi ke masjid. Gak ada Pak, gak ada. Ke pasar Pak. Jadi kapitalis otaknya. Dan begitulah seterusnya. Contohnya banyak. Ya.
kita akhirnya merubah sudah yang sudah tersetting di pikiran kita dengan konsep ini. Kita sekarang harus berusaha keras untuk merubah, Pak. Harus keras-keras, harus merubah kita semuanya. Oh, mindset kita jangan fulus, jangan uang, jangan dunia. Kalau kita mencari akhirat, kita dapat semua, Pak. Tapi kalau mencari dunia, enggak dapat semua, Pak. Saya kasih contoh kemarin sama satu orang. Mas, Anda mau menikah ya? Iya. Jangan dideketin perempuan itu. Kenapa? Deketin bapaknya. Maksudnya, Ustaz, kalau kamu deketin anaknya, belum tentu bapaknya senang. Tapi kalau kamu deketin bapaknya, dapat anaknya, dapat warisan, dapat rumah. Ya kan? Iya. Dapat semua kan? Jadi kita kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah, Pak. Dapat semua. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan kita semuanya. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.